Lapak Manis, lapak yang memberikan informasi menarik yang ada di seputar kita dan juga khususnya Indonesia. Nah, kali ini Lapak Manis mau ngasih tahu satu informasi menarik khususnya buat teman-teman yang di luar sana yang pengen jadi vlogger ataupun jadi seorang fotografer. Mau tahu nggak? Kali ini Lapak Manis lagi di Metro Atom Plaza. Jangan kemana-mana, pantengin terus kita karena banyak informasi menarik yang ada yang akan kita berikan buat kalian nanti. Saksikan terus. Tadi kan kalian udah lihat tuh liputan sekilas ataupun ya slideshow yang kita berikan. Nah, kali ini kita langsung ngobrol sama salah satu pakarnya tentunya yang juga jualan kamera di sini, yaitu Mas Ilham dari Agen Kamera Sell and Service. Halo Mas Ilham. Bener kan namanya Mas Ilham kan? Enggak salah kan saya kan? Mas Ilham, gua mau nanya dong. Iya, boleh. Ini kan kamera-kamera lu ini second ya? Semua kita jual second sih. Second, walaupun second tapi good condition semua. Good. Rata-rata berapa puluh persen nih? Kalau dari perbandingan rate-nya ada yang 80% okay. Sampai 90%. Ada juga yang like new. Ada juga yang like new ya. Pokoknya intinya kamera yang di sini semuanya udah siap untuk dipakai ya. Dan kalau ada teman-teman di luar sana yang akan nanti beli di sini, akan ada garansi juga ya kalau misalnya. Pasti kita dapat garansi. Oke. Jadi jangan takut untuk beli di Agen Kamera. Mas Ilham, gue mau nanya dulu. Kan saat ini kan lagi banyak ya orang yang ingin jadi vlogger atau menjadi seorang fotografer gitu kan. Kalau mereka mau mulai, misalnya nih contoh, misalnya pengen jadi vlogger ya, kamera dari jenis apa sih yang bisa digunain? Yang paling basic deh misalnya. Paling basic. Dari sini. Untuk kamera vlogger banyak tipenya ya. Ya. Ada yang dari Sony, dari Fuji juga ada. Okay. Olympus juga ada. Cuma semua tergantung dari kebutuhan yang lagi sih. Oke. Okay. Anggap aja nih untuk basic yang orang baru mau mulai ya. Kalau dari tokonya Mas Ilham sendiri, ini mana nih kamera yang dari yang paling basic deh modelnya? Paling basic paling seri-seri kayak Fuji ya. Oke, okay, oke. Yang dipakai gitu ya. Yeah. Canon juga ada. Itu range harganya dari berapa sampai berapa ya misalnya? Kalau untuk tipe vlogger itu kayak kan ada DSLR, ada mirrorless. Oke. Okay. Nah, itu kebanyakan dia pakainya mirrorless punya. Oh, yang mirrorless kayak gitu yang ya. Kecil, oh, yang kecil. Iya. Untuk range harganya kurang lebih dari harga 2.500.000 sampai tertinggi tuh kurang lebih bisa sampai 6 juta 7 juta. Oke, dari 2.500.000 ya. Dari 2.500.000. Dari 2.500.000 dari 2.500.000 sampai dengan 6 jutaan lah ya. 6 jutaan kan. Oke. Itu untuk tipe DSLR, mirrorless. Okay. Ya. Kalau untuk DSLR? Kalau DSLR rata-rata jarang sih kalau jarang ya? Vlogger ya. Jarang. Karena emang pertama kondisinya tuh kalau DSLR dia bodinya agak besar. Agak besar ya. Berat. Kebutuhannya berbeda gitu. Kalau pengen cepat itu lebih bagus mirrorless. Oke. Okay. Terus kalau ini kalau misalnya ada yang buat fotografi lah ya, mau itu DSLR atau SLR, itu beda ya? DSLR sama SLR beda? Kalau DSLR itu digital single. Oh, digital. Nah, okay. Kalau SLR itu dia masih manual. Oh, masih manual. Iya, perbedaannya itu karena ada yang bilang SLR sama DSLR. Oke. Itu beda. Oh, itu padahal beda ya? Beda. Beda soal. Untuk sekarang tuh kita semua pasti DSLR semua, bukan oh. SLR. Untuk pada saat ini kamera-kamera ini udah DSLR digital. Udah digital sistem memori. Oh, sistem memori. Bukan roll film lagi. Oke. Okay. Ini range harganya berapa nih? Silang. Kalau untuk seri-seri yang kita punya sih rata-rata dari 3 juta ya. 3 juta itu untuk brand apa ya? Kayak misalnya untuk seri-seri 1200. OD ya? Canon 1200. Canon ya? Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk memulai kamera yang lebih profesional lah gitu. Bisa mulai dari seri D yang awal. Kalau buat pemula. Buat pemula ya. Pemula. Oke, siap.
terakhir nih Mas Ilan. Oke. Nomor telepon yang bisa di-share ke teman-teman di luar sana nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau apa. Kita ada satu namanya nih Mas. Oke. Bisa langsung ke sini aja. Bisa langsung ke sini ya teman-teman. Di toko online juga ada. Oke, sembah. Oke, kalau untuk toko online jualan di mana nih? Ada, kita di Shopee ada. Ada di Shopee ya? Bukalapak ada. Shopee, Bukalapak. Tokopedia. Tokopedia. Namanya apa? Agen Kamera. Oke. Dari Shopee, Bukalapak dan Tokopedia ada. Namanya Agen Kamera. 00. Oke, siap. Sekali lagi gue doain mudah-mudahan Agen Kamera makin sukses. Amin. Dan dagangannya makin Amin. Lancar, laris gitu. Amin. Thank you. Oke. Subscribe. Sampai jumpa di channel Lapak Manis selanjutnya.